iaitu umat Nabi Muhammad di malam hari orang tidur dia menangis takut ke Allah. Ha, tapi nak dapat ni yang payah ni, menangis malam-malam. Ya. Ha. Menangis tengok cerita Nustan ada. Ya. Ha. Tengok akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umul Kitab Al-Fatihah. Muka surat 24. 6 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka tentang kitab sirah tentang Rasulullah ni, Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Dia pernah menangis 6 jam ya untuk umat. Kita menangis, bini lari menangis eh. Ya. Ha, gaji lambat masuk menangislah kita. Ya. Lepas tu kalau orang soleh ni dia suka nangis malam. Di antara di padang mahsyar umat Nabi Muhammad yang dia tak menangis di padang mahsyar, iaitu bagi tentera-tentera Islam, dia menjaga benteng-benteng negara. Dan yang kedua, bagi ulama-ulama akhirat, dia masih dalam perjalanan balik ke rumah, ke rumah-rumah mereka, dia balik mengajar ilmu Allah. Dan yang ketiga, di antara yang tidak menangis di padang mahsyar, iaitu umat Nabi Muhammad di malam hari orang tidur dia menangis takut ke Allah. Ha, tapi nak dapat ni yang payah ni, menangis malam-malam. Ya. Ha. Menangis tengok cerita Nustan ada. Ya. Ha. Tengok akhir zaman. Orang mengaji tak ada orang. Semayang tak ada orang. Ni tanda-tanda kiamat. Ya. Kiamat makin dekat lah. Makin dekat lah kiamat. Wah. Ya. Anak menjadi tuan. Lepas tu ulama beritahu, sesiapa ingin diangkatkan azab mak bapaknya di alam barzah, ulama beritahu, jangan lupa tinggal doa yang aku baca dari tu. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira tu. Ya. Minta minta dengan Allah Taala. Sebab itu kalau sembahyang fardu 5 waktu, dia berbeza sembahyang jenazah. Sembahyang fardu 5 waktu, dia adalah menyembah Allah. Sembahyang jenazah, sebab itu sembahyang jenazah dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud, dia tak ada tahiyat. Ya, sembahyang jenazah. Sebab sembahyang jenazah ni kita minta keampunan kepada Allah untuk si mayit. Ni bab sembahyang jenazah tu kena ada dalil. Nanti orang tanya kenapa sembahyang jenazah tak ada rukuk, tak ada tahiyat, ya, tak ada sujud. Mana aku tahu orang tak sujud, aku tak sujud lah. Ya, kita mengaji ya, tapi mengaji tak ada orang. Tu yang aku merajuk 3 bulan terdatang tu. Ya. Ha. Tak tahulah kalau diorang pindah, entahlah. Wah, ya, entah. Ni memang buat kerja agama yang macam ni. Ya, buat kerja agama ni, lagi kita kuat buat kerja agama, lagi kuat dia punya ujian. Sebab Allah nak naikkan darjah iman. Tuan-tuan, sebab tu kalau kat rumah, kalau bini marah-marah kita ke, ada masalah dalam rumah tangga, anak nakal ke, tu tanda Allah nak naikkan darjah sabar. Inna Allaha ma'as sabirin. Kena banyak sabar. Sebab Allah ni, dia berserta dengan orang-orang yang sabar. Ya. Nama belajar pun. Belajar yang putus asa. Belajar je. Ya. Kenapa kadang belajar tak faham-faham? Ya. Allah belum memberi faham. Sebab yang memberi faham adalah Allah. Kita sebagai hamba meminta kepada Allah. Itu hamba ni memerlukan hajat kepada tuannya. Siapa dia? Allah lah. Raja segala raja. Ya. Rasulullah ni dia hebat. Tengok binatang boleh cakap dengan Rasulullah. Kambing, biawak. Biawak cakap dengan Nabi. Ni berlaku semasa di Madinah. Itu tuan-tuan kalau buat haji, buat umrah, jangan sekali-kali pakai mos tu dekat bumi Madinah, jangan. Ulama tak bagi. Sebab bumi Madinah ni bumi ubat. Itu masa ketika Rasulullah duduk di Mekah, dia hijrah dekat Madinah, maka penyakit bumi Madinah ni pindah di Koriah yang lain. Pada ketika Rasulullah tengah buat tazkirah dengan sahabat, ada perempuan tua duduk dekat luar Masjid Nabawi. Kata Rasulullah, wahai sahabat, nampak tu perempuan tua tu. Ya? Allah tunjukkan itulah penyakit bumi Madinah. Ha, tuan-tuan, bumi Madinah jangan pakai mos. Idulah tanah bumi Madinah. Ya, bumi Madinah bumi ubat. Ni kelang tanah bukan ubat. Wah. Tuan-tuan, ya. Kelang banyak dosa. Kuala Lumpur banyak dosa, tuan-tuan. Ya. Dosa bersepah-sepah dosa. Tengok maghrib-maghrib ramai orang tengok TV.
Tak datang surau, tak datang masjid. Ya. Ha. Subuh-subuh ramai orang tak datang surau masjid sembahyang jemaah. Pergi mana? Ha, pergi pejabat, pergi kilang cari duit. Pergi kilang pejabat boleh, pergi surau tak boleh. Ya. Ha, sebab nak cari duit ni. Ya. Makan sepinggan aja, berak dua tiga ketul ya. Bah, ya. Kalau berak meh lain lah, tuan-tuan. Lepas tu kita tak boleh sombong dengan Allah. Ya, tak boleh sombong dengan Allah. Kita bangun pada kubur, tuan-tuan. Nanti kita nanti bila dunia kiamat, ni hadis sahih. Bila dunia kiamat, manusia akan berbondong-bondong, mereka berjalan kaki dari tiga golongan. Mereka berjalan kaki, ada yang menggunakan muka, ada mereka menggunakan kenderaan. Mereka akan berhimpun di Syam. Itu adalah hadis sebut. Pada di negeri akhirat, bumi ini dia berwarna putih seperti perak. Arasy ini seperti emas berwarna merah. Ini di padang mahsyar. Manusia yang menunggang kenderaan. Contoh kalau dekat Malaysia, dia rakyat Malaysia, umat Nabi Muhammad ni, dia jalan kaki sampai ke Syam. Tuan-tuan, itulah perhimpunan manusia di padang mahsyar. Lepas tu bumi, negeri akhirat, ni kat bumi ni lah. Bila bumi ni hancur, diadakan negeri yang baru. Tu negeri akhirat. Negeri penentuan. Ya. Pada ketika itu, tak boleh telefon, tak ada. Nak selfie-selfie, tak boleh. Tuan-tuan, ya. Ya, nak Google-Google, tak ada. Tuan-tuan, ya. Itu dihimpun 50,000 tahun berhimpun di negeri akharat. Yang mereka yang menunggang kenderaan bagi umat Nabi Muhammad yang melakukan ibadah korban. Yang melakukan ibadah tentang akikah. Sebab itu ibadah korban dan akikah carilah binatang-binatang yang gemuk-gemuk, yang sihat-sihat. Ya, sebanyak mana bulu, sebanyak itulah pahala. Kadang pelik. Ya. Ha, ibadah korban tak mau. Ngambil daging korban tak habis-habis. Ya. Ha, ini kadang masalah. Tambahlah surau masjid. Dia kalau ramai penuh, bila ada bila raya haji, ibadah korban ramai orang nak ambil daging korban. Beratur tu, ya. Ha, lepas tu hilang ah. Tuan-tuan, ya. Lembu ni belajar dalam kitab tasawuf, daging korban, lembu korban ni dia menangis apabila dia dimakan oleh orang-orang yang menentang perintah Allah, orang yang melanggar perintah Allah. Tu bangun pada kubur, Allah tanya empat benda bangun pada kubur. Dia tanya apa? Mula-mula tanya umur. Wahai ya abdi, ya abdi, ya abdi, panggil wahai hamba. Engkau umur kau habis buat apa? Umur aku habis tengok TV je. Umur aku habis main handphone je. Umur aku habis cari duit je. Allah tanya, tuan-tuan, umur daripada umur 15 tahun. Kalau besar ni Allah tak tanya, baik ni belum cukup umur. Baik ini kanak-kanak yang belum memayis. Baik itu kanak-kanak yang belum memayis, dia azan tak sah. Jadi imam tak sah. Kanak-kanak yang belum memayis. Ya, dia memayis ni, dia dah kenal mana tai, mana meh. Dia kenal mana baik, mana tak baik. Itu kanak-kanak yang sudah memayis. Macam tuan-tuan sudah memayis. Eh? Ya, lepas itu kalau bak tua ni, dia bak banyak kaedah. Atau bakal kita tasawuf. Dia mula-mula kanak-kanak. Kedua, remaja. Ketiga, pemuda. Keempat, tua. Ulama tambah lagi. Tua bangka. Ya. Ulama tambah lebih dalam kitab kuning, kitab moden tak ada, tuan-tuan. Betul Nabi bagi tahu umur umatku tak panjang. Paling lama 60, 70. Siapa dah umur 60 sampai dekat mati ah. Jangan nak berangan nak beli motor wei suku ni, tuan-tuan. Ingat tu tuan-tuan, dekat mati ah, tuan-tuan. Tu orang sufi ni, orang tasawuf ni malam-malam nangis, takut dalam kubur. Paling kanan tanah, paling kiri tanah, tengok atas tanah. Tuan-tuan, ya. Tuan-tuan baca tu dalam surah Al-Kahfi tu, pemuda-pemuda 77 pemuda dia ditidurkan oleh Allah 309 tahun. Dia sebenarnya bukan orang biasa. Pemuda Ashabul Kahfi ni kerabat raja. Bila raja itu memerintah negara itu, dia asalnya penduduk situ semua menyembah Allah. Raja tu ajak menyembah selain Allah, menyembah berhala. Maka pemuda ni dia membantah. Itu dia lari, dia menyorok dalam gua, Allah tidurkan dia 309 tahun. Tuan-tuan, ya. Badan dia balik-balik. Itu dia keluar daripada gua. Bila orang tanya, engkau ni siapa? Ni duit di tahun berapa? Dia ceritalah. Barulah penduduk yang negara itu yang 309 tahun tu, baru dia tahu, inilah pemuda yang diceritakan oleh orang-orang terdahulu. Tuan-tuan, itu yang bila pemuda ni dia tahu, penduduk situ tahu dia adalah pemuda Ashabul Kahfi, Allah mematikan mereka. Tuan-tuan, ni Allah jaga tentang orang-orang soleh. Dan orang soleh pula pemuda Ashabul Kahfi, anjing escort dia, anjing binatang najis muhallazah pun sayang orang soleh. Tuan-tuan,
Ya, tu tanda orang soleh ni disukai oleh penduduk bumi dan penduduk arasy. Orang-orang soleh. Ya, kita tak ada mak saleh, tuan-tuan. Ya, mak saleh. Kadang sampai depan surau isi rokok ni. Eh, habis rokok dia minta rokok orang, ya. Ha, tu. Tak habis-habis. Lagi tu dalam syurga rokok tak ada. Siapa isap rokok padan muka. Dalam syurga tak ada rokok, bah. Ya. Ha, sebab dalam syurga ni dia tak ada api. Dalam syurga ni salah satu api tak ada. Api tak ada, kentut tak ada, tahi tak ada, susah hati tak ada, gelisah tak ada. Dalam syurga ni kena marah hang bini pun tak ada. Kat dunia ni kena marah hang bini kan. Tu mukanya tak puas hati kena marah hang bini. Ya. Ha, dalam syurga tak ada kena marah hang bini. Dalam syurga ni api tak ada. Kalau siapa nak minta api, ha, malaikat kata kau pergilah cari rokok ke api dalam neraka tu. Ah, tuan-tuan, dalam syurga Allah. Syurga ni hebat. Hebat sangat. Pada penduduk syurga ni, bila dia masuk syurga, dia menunggang. Dia ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan, dia mereka naik binatang buruk. Mereka menunggang kuda-kuda yang merah, yang bersayap, yang disalut pada Yakut. Eh, daripada Yakut, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia terbang dalam syurga, dia melihat laut, melihat tasik dalam syurga, melihat kebun. Dekat dunia ni pun kita tengok kebun sawit kita pun kadang leka. Tuan-tuan. Eh? Kebun durian sampai leka. Dalam syurga lagi hebat. Dalam syurga ni tuan-tuan. Eh? Itu yang dalam hadis sebut. Ad-dunia mata ul-gurur. Dunia itu tipu daya. Tuan-tuan. Eh? Sebab dunia suami isteri bergaduh. Sebab dunia AJK surau bergaduh. Sebab dunia AJK tak datang surau. Nama ada tapi tak datang. Eh mana? Tuan-tuan. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi tengok macam kat sini. Bah. Ya, no. Nama je ada tapi tak datang. Bah. Eh? Main berat tu, tuan-tuan. Sama macam aku. Ya? Ha, berat, amanah ni berat. Berat amanah ni. Itu dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Berat, tuan-tuan. Ya? Ha, itu Nabi, tuan-tuan tengok Rasulullah. Dia manusia yang luar biasa. Nabi ni doa dia tak guna kat dunia. Dia doanya dia guna kat negeri akhirat. Nabi-Nabi lain dah guna dah doa kat dunia. Itu yang bumi terbalik tu. Itu yang bumi tenggelam tu. Allah tenggelam kan, ya? Mereka mendapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah tak disimpan doanya, dia guna semasa kat negeri akhirat. Ni Rasulullah. Dia sayangkan umat dia, tuan-tuan. Ni Rasulullah. Nak mimpi Nabi banyak selawat. Nak mimpi Nabi tak boleh makan benda haram. Tak boleh. Siapa duduk rumah haram, siapa makan duit haram, ya? Siapa ada buat pinjaman haram, tak boleh mimpi Nabi. Tak boleh mimpi Nabi. Tuan-tuan, dia tentang Nabi ni. Ya. Ah, Nabi ni jaga sungguh. Tuan-tuan. Anak aku ni tak boleh pisah aku punya payah ni. Bah. Ya. Awak, dia bangun tidur cari aku. Tapi kanak-kanak ahli syurga, tuan-tuan. Lepas tu Nabi beritahu, sayangilah kanak-kanak. Kalau jumpa anak yatim, sapu kepada anak yatim. Tapi anak yatim yang belum cukup umur macam ni tak payah, anak yatim tua tak payah. Anak yatim boleh cukup umur. Sapu. Sapu, pahalanya sebanyak mana rambut. Tapi dah sapu bagi duit. Yang sapu belah je. Ya? Okay. Ha, kan marah dia. Wah, tuan-tuan. Itu yeah. Nabi anak yatim. Rabi' itu Adawiyah, anak yatim. Tuan-tuan. Yeah. Rabi' itu Adawiyah. Kau orang manasyik tu. Rabi'atul Adawiyah, serikan di yang tercipta. Tu. Rabi'atul Adawiyah. Bukan Rabi'atul Adawiyah yang duduk di Mesir sana. Bukan duduk Kelang ni. Eh. Tuan-tuan. Yeah. Ni kadang semua orang nama-nama orang soleh. Yeah. Tapi perangai teruk. Tuan-tuan. Sebab apa? Amalan rohani tak cukup. Rohani ni kena ada makanan tu yang roh. Dekat dada, roh rohaniah. Dekat jantung, roh sultaniah. Dekat darah, dekat daging, dekat urat, roh jasmaniah. Roh ni dia ada makanan. Kena ada bagi makan. Tak bagi makan, dia akan meronta-ronta. Ya, tuan-tuan. Dia tak tenteram. Ya? Ha, dia yang dia malih datang surau, malih datang masjid, malih belajar, malih baca Quran. Kedekut, kudukut punya orang. Sayang harta. Tuan-tuan. Ya? Itulah Al-Quran. Faraji'ana na'amal saliha inna mukinun. Tuan-tuan. Nikmat paling besar. Apa nikmat paling besar? Nikmat paling besar dekat dunia ni apabila kita mendapat ibadat. Dekat negeri akhirat, nikmat paling besar bukan masuk syurga. Nikmat paling besar bukan dapat minum telaga kausar. Nikmat paling besar dekat negeri akhirat, suami, isteri dapat bertemu mereka dalam syurga Allah. Anak dapat bertemu dengan mak bapaknya dalam syurga Allah. Mak bapak dapat bertemu dengan anaknya dalam syurga Allah.
Ya, dan AJK kampung, JKK kampung, YB YB ke dapat bertemu dengan rakyat dia. Ini nikmat paling besar dekat negeri akhirat, tuan-tuan. Kalau tak jumpa, itu ni mereka dipisahkan. Ada mereka dalam syurga, ada mereka dalam neraka. Betul, dalam neraka ni bukan semua orang kena bakar, tak? Ada setengah mereka kena bakar kaki je, tangan je, kepala je. Ada semua kena bakar. Tengok dosa mereka masa kat dunia. Itu yang dalam hadis sebut. Mereka ni berbondong-bondong nak pergi ke Syam, nak berbaris untuk didakwa oleh Allah, untuk ditanya oleh Allah. Mereka bangun daripada kubur tu. Ada yang bangun dia mabuk. Sebab dia mereka mati ni tengah minum arak. Mereka mati ni meluluskan lesen arak. Mereka mati ni tengah bawa lori arak. Mereka mati ni tengah jual arak. Salah satunya di kedai 7-Eleven. Ada mereka ni bangun badan manusia kepala anjing. Begitu bagi wanita-wanita yang suka jerit, suka maki suami. Ha. Dan termasuklah bagi orang lelaki dan perempuan yang suka namimah, ngadu domba, suka fitnah. Sekarang ni dalam Facebook banyak orang suka fitnah. Tengok. Orang fitnah Datuk Mufti, nampak? Wajib minta maaf dengan mufti tu. Tuan-tuan, mufti wilayah. Ingat tu, ya? Hablu minallah wa hablu minan nas. Walaupun kita jaga hubungan dengan Allah sungguh, dengan manusia kita salah, tak masuk syurga. Tuan-tuan, ingat tu, ya? Yang maksum ni Nabi ya, tuan-tuan. Ya, kita jangan cari salah orang, jangan cari aib orang, tuan-tuan. Penat kita ibadat ni. Kalau ibadat kita dapat dekat orang yang kita aniaya, tuan-tuan. Dia memang kalau orang baik, kalau orang soleh, ya, kalau orang dekat dengan Allah, dia dah banyak dapat ujian. Orang maki dia, orang hina dia, orang fitnah dia. Ni orang soleh. Tuan-tuan tengok Rasulullah. Rasulullah dia adalah utusan Allah. Dia dah tak ada pun, orang hina juga. Ha, inilah kekasih Allah, tuan-tuan. Tapi ingat, siapa maki ulama, maki ulama, maki mufti-mufti tu ulama lah. Dia wajib minta maaf. Dan dia nanti bangun daripada kubur, berbadan manusia, berkepala babi. Dalam hadis sebut, apabila iaitu yang berkepala babi ni, dia mati sebelum sempat bertaubat. Pertama, dia tak mendengar nasihat ulama, termasuklah dia maki ulama. Pertama, yang kedua, dia tak bayar zakat. Yang ketiga, bila azan dilaungkan, dia tak datang surau masjid semayang jemaah. Tuan-tuan, ni, ni hadis sahih. Tuan-tuan, daripada Anas bin Malik, hadis sahih. Dekat dunia, dia maki. Tuan-tuan kenal kan berkamar atas tu. Aku baru balik Turki. Tuan-tuan, kan muka aku macam Turki. Balik Turki. Aku pergi ke Turki. Turki ni berbeza negara kita. Negara kita ni ramai orang amal sunnah. Pakai kopiah ni sunnah. Sana orang semayang ramai tak pakai kopiah. Dan orang perempuan banyak buka aurat. Dia ditarbiah oleh Kamar Atatürk tu. Kamar Atatürk ni tuan-tuan. Dia jahat tak jahat, orang zalim. Betul, orang zalim ni kalau masyhur kezalimannya, boleh kita cerita. Harus hukum dia. Kitab Al-Quran tu, dia ubah bahasa Turki. Azan, dia ubah bahasa Turki. Maka Allah marah bila dia nak mati, dia badan seperti terbakar, dipanggang. Letak di tengah-tengah laut Turki. Padahal Turki negara sejuk. Tak boleh baik sakit dia. Bila dia nak mati, bumi tak terima. Masuk dalam bumi, bumi tak terima. Tu rakyat dia buat bangunan batu marmar tiga kali mestura ni. Tingginya. Maka dia duduk di atas marmar. Dia punya jenazah. Tak masuk dalam bumi. Tuan-tuan, nak? Hati-hatilah, tuan-tuan. Sekarang memanglah bebas. Masih hidup boleh maki ulama, hina ulama, benci mufti, benci Al-Quran. Tak percaya kita Al-Quran. Tolak hukum hudud. Nak mati besok, tahu lah. Itu duduk dalam kubur seorang-seorang tu. Tuan-tuan. Panggil bini, yang ayang main Facebook kat rumah, tak dengar. Ayang pula panggil baby, baby. Baby dah kahwin lain. Dalam kubur, farji'na na'mal salihah inna mukinun. Kau nak mati dalam beriman, lepas maghrib, jangan lupa baca Allah barik di fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allah barik di fil maut wa fi ma ba'dal maut. Pengulut istighfar pun jangan tak baca. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sabar baca tiga kali lepas maghrib, mati sebelum subuh, mati dalam beriman. Tuan-tuan, ya, bacalah, amallah. Sebab dalam kubur nafsi-nafsi yang boleh tolong kita tiga benda. Waladun solihun, anak soleh. Oh, lalang ni mana ada budak-budak muda? Mana ada? Semua budak tua, tuan-tuan. Tak ada budak muda, tuan-tuan. Ilmu nafik, kita boleh ngajar.
Kalau boleh ngajar tak usah ada, ilmu berkembang. Ya. Sedekah tun jariah, sedekah jariah, kita sedekah muka dekat, tuan-tuan. Ya. Ha. Ngau, tuan-tuan. Ya. Ha. Kumpul amal soleh. Carilah bekal-bekal sebelum kita mati ni, tuan-tuan. Ya. Aku kalau orang maki aku, aku suka. Orang hina aku, aku suka. Tuan-tuan. Kenapa aku suka? Dalam hadis sebut, apabila orang maki kita, orang hina kita, orang pukul kita, bila kita tak salah, maka pas segala pahala dia dapat kita. Tuan-tuan. Ya? Ha. Jangan kita lawan. Biar lantak dia. Tuan-tuan. Ya? Ha. Nanti itu yang mereka ni muflis. Mereka ni miskin kerana kedai akhirat. Sebab mereka menzalimi kepada orang-orang yang dizalimi. Ya? Ha. Ni kita belajar kita tasawuf ni. Ha. Oh, tu yang tasawuf semua tasawuf. Nyandok. Ini nyandok belajar nyandok orang tasawuf tu. Ha. Ya? Semua. Ya? Ha. Aku pergi Turki, kan tuan-tuan ada tengok dalam YouTube yang dorang ahli-ahli sufi-sufi ni zikir kan. Aku masuk tengok. Ya, tu dia tangan satu katih satu ke bawah. Satu katih minta dengan Allah. Dia berdoa. Ya. Yang bawah ni ni. Ya, berdoa yang atas ni minta dengan Allah. Ya, ha, minta dia. Ya. Kita kat sini buat orang kata sesat eh. Nanti kalau besok tu buat ramai. Oh, dikir Allahu Allahu Allahu. Haji Raja kepala ya, ya pusing kain. Allahu Allahu kena tangkap ah. Tak ya. Nah, tak ada zikir tak salah pun. Mana salah? Nak zikir berjoget ke, nak zikir berlari, nak zikir berjalan, nak zikir baring, tak haram pun. Ya? Sebab itu harus menyebut kalam Allah. Jatuh sunat menyebut kalam Allah apabila dia sebut jiwanya tenang. Jatuh wajib menyebut kalam Allah. Jika dia sebut kalam Allah, turun sifat marah dia. Sebab itu kita zikir berjoget macam ni, tak haram. Ya? Ha. Yang haram ni kalau berjoget, dengan bini orang. Haram tak? Haa. Kena tahu kalau hukum dia. Haa. Sebab itu, kita tak belajar hukum fiqh. Faqobha fiqh. Fiqh. Fiqh ni makna kefahaman. Hukum fiqh ni, selagi bumi ni ada manusia duduk, selagi itulah bercabang-cabangnya hukum fiqh. Haa. Ni hukum fiqh. Tuan-tuan. Haa. Tapi akhir zaman banyak orang bergaduh. Ha, ini pendapat ni lain, tak setuju, tak ngam, eh? Ha. Orang lama dulu hidup, dia walaupun pendapat lain-lain pendapat, mereka tak bergaduh. Tak bergaduh mereka ni, ya. Ha. Tuan-tuan, apa bagus ada anak kecil? Siapa tak ada anak kecil? Cari anak kecil. Huh. Untung malam-malam boleh bangun main tahajud. Ada dia nangis, nak susu, ah, bangun, nak susu. Ya? Yeah? Ha. Tu untung ada anak kecil, tuan tak? Ya? Yeah? Kadang setengah orang takut nak beranak ni. Takut, takut rezeki. Salah, ha? Ya? Yeah? Ha. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja tu. Ya? Yeah? Siapa dekat dengan Allah, damping dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Tuan tak? Ya? Yeah? Ha. Betul kalau dalam syurga, kanak-kanak macam ni, dia tak duduk bapak dengan bapak dia. Dia tak duduk dengan mak dalam syurga tak? Tak ada, tak duduk. Dia duduk syurga kanak-kanak. Ya, eh? Syurga kanak-kanak. Kenapa orang tanya? Kenapa? Sebab dalam syurga ni tempat bersukaria. Kalau duduk jaga anak macam ni, susah nak bersukaria. Tak macam aku, ceramah jaga anak. Payah lah. Ha? Macam tu lah, tuan-tuan. Ya, eh? Ha, tempat bersukaria. Itu yang dalam hadis sebut, satu kuku, satu bidadari. Kalau 10 kuku, 10 bidadari. Tuan-tuan. Tuan-tuannya kuku, bini dia potong. Mampus, ya? Ha, kalau dikir bini potong, dengan jari-jari dia potong. Faham, eh? Ha. Ini selalu WhatsApp dengan mananya perempuan malam-malam. Eh? Kalau bini tanya, senang, jujur. Eh? Kalau telefon bunyi, bang, siapa WhatsApp? Eh? Ha, bakal madu kau. Cakap jujur. Eh? Jangan takut sangat, cakap. Jujur ni selamat. Tuan tak selamat. Eh? Jangan bohong-bohong. Eh? Nak guna bohong. Aku kalau orang tanya aku, orang tanya, ustaz ceramah surah tu, orang bagi berapa? Ha, 300. Ceramah masjid tu orang bagi berapa? Ha, 500. Ceramah surah tu orang bagi berapa? 50. Aku cakap lah. Surah tu kalau ceramah bagi apa tu? Air masak je lah sambil bila-bila pun. Aku cakap lah. Dia kudukut punya orang. Ya, mana?
Sama tuan-tuan tengok. Dulu aku mengajar sini. Lepas ceramah ada makan dua. Sekarang mana ada makan. Tu yang bila aku merajuk 3 bulan tak datang. Lepas itu pula aku kalau datang aku makan siap-siap kat luar kedai si Arab pun. Aku tahu memang tak dapat makannya. Tuan-tuan. Duit surau bukan tak ada. Ada duit surau. Tuan-tuan. Itu kata belajar dalam hukum bab tentang sedekah jariah ni. Apabila dia memegang dana-dana orang, ya, dia kena tahu salurkan. Bila dia simpan, duit tu beku. Bila beku, sedekah orang tak mengalir. Tak mengalir sedekah orang tu. Ya, sepatut bila orang dah sedekah, kena alih cepat lah. Hari ni sedekah, hari ni bagi. Hari ni sedekah, habiskan cepat. Jangan risau lah, tuan-tuan. Ya, bila kita beku sedekah orang, tak mengalir sedekah orang tu. Terduduk di tu, tuan-tuan. Ya, ni kena masalah lah. Ya. Sebab kami kalau orang bagi dana, bagi zakat, bagi dana fidyah, sedekah, kami salur cepat. Tuan-tuan. Ya, tak ada simpan, tak ada simpan dalam bank. Tuan-tuan. Ya. Kalau bapak aku lagi, hari ni dapat, hari ni habis. Hari ni dapat, hari ni habis. Tuan-tuan, tak ada simpan duitnya. Ya. Hari ni dapat 500, habis esok keluar 3,000 untuk sekolah. Tiap-tiap hari macam tu. Kadang tanya, mana dapat duit? Bah, lagi 2,500, Allah bagi. Ni orang kuat tauhid. Tuan-tuan. Ya. Kita kalau cakap minta Allah bagi. Orang kata gila lah. Tuan-tuan. Duit Allah yang buat. Duit Allah yang bagi. Tuan-tuan. Ya. Tu derajat iman dia banyak. Ya. Iman taklid. Iman ilmu. Iman hakul yakin. Ainul yakin. Ya. Kamalul yakin. Dia banyak lah. Buat iman ni. Macam kita ada setengah orang ni. Kalau orang awam. Iman taklid. Kalau dia ada guru. Dia iman ilmu. Dia banyak lah. Banyak martabat. Ya, sebab itu kalau nak beramal ni dia berpandu daripada ilmu. Dan nak beramal dia berpandu pada niat, innamal a'malu binniat. Ni bab tentang ni kena amalan-amalan. Okey tuan-tuan, belum sejam ni. Buat sabar. Pembayaran 1 jam. Aku daripada rumah boleh ngajar sini tuan-tuan. Tuan-tuan dekat ah. Start kereta balik ah. Ya. Aku dalam perjalanan lagi. Tak tahu sampai rumah tak orang tahan ke nak pukul ya. Kereta rosak ke tuan-tuan? Akan pekerjaan lapar. Sebab itu lapar ni lapar. Ya, yeah. Siapa banyak lapar, ilmu mudah masuk. Siapa banyak lapar, ya, yeah. Dia menghindari daripada buat dosa. Dia kelebihan orang banyak lapar tu kita bulan Ramadan kita berlapar. Ya, dia menahan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, ya. Nanti dia kalau bab tentang apabila muncul dajjal pula, makanan tak ada. Makanan tak ada, air tak ada, semua tak ada. Ya, kemarau 7 tahun. Tuan-tuan, 7 tahun kemarau. Maka dia punya makan apa? Minuman dia apa? Zikirlah. Selawatlah, Quran, ya. Tu makanan dia, makanan-makanan ahli-ahli sufi. Tuan-tuan, ya. Maka bersabda, iya, Nabi bersabda, "Ma min amalin ahabba ila Allah, ahabba ila Allah Ta'ala min al-ju'i wal-'atashi." Ya. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah, daripada lapar. Lapar? Lapar. Ya. Kita kalau ngantuk laparlah. Itu belajar tidur. Ya. Tersengguk. Tapi kalau aku ceramah jarang orang tidur. Kalau dia boleh tidur hebat lah, tuan-tuan. Ya? Jarang orang tidur. Kalau aku baca khutbah, aku entok mimbar tu. Tuan-tuan. Bergegar mimbar kalau aku baca khutbah. Ya? Dan dahaga. Tuan-tuan. Lepas tu kalau buat mulut ni, kalau belajar buat mulut, air liur ni dia ubat. Tu baru ni ada seorang hamba Allah, dia punya badan ni ada macam orang berjalan. Ya, ada macam binatang berjalan dalam badan dia. Binatang berjalan. Ustaz, tolong saya ustaz, saya tak boleh tidur malam, ada macam binatang berjalan. Aku kata baca surah An-Nas sebelah kali, ludah dekat tapak tangan tu, sapu dekat anggota tubuh, maka tak ada benda tu berjalan lagi, dia boleh tidur. Tuan-tuan. Ini kelebihan air liur. Air liur ni dia ubat. Air liur dia ubat, tuan-tuan. Ya. Air liur tak kotor. Bersih helio ni. Kalau keluar baru kotor. Nampak? Helio basi. Pendapat pertama kata najis apabila dia dalam perut. Helio basi. Pendapat yang kedua kata tak najis. Sebab apabila dia kat dalam mulut, dia kita buka, dia berbusuk. Tengok tuan-tuan sekarang. Kita kena tutup. Salam kat kawan.
sampai kawan yang salam, busuk pula. Ha, eh. Ha, lepas tu kita duduk kat dunia, kenapa busuk? Tahi hidung busuk, mulut busuk, berak busuk. Kenapa? Sebab kita duduk kat dunia, dunia tu busuk. Tuan buka dalam kitab Nasr Ihud Ibad daripada Syekh Ibn Hajar, Nabi Adam turun daripada syurga, dia diletak dekat dunia, Nabi Adam menangis sebab bumi ni busuk lah, dunia ni busuk. Nabi Adam menangis. Tuan-tuan, dunia semua busuk. Tuan-tuan, busuk. Mana ada wangi? Lepas tu bila dah jadi jenazah, kena mandi, basuh punggung, ya, basuh hidung, semua basuh. Tuan-tuan, lepas tu pakai minyak wangi. Lepas tu orang mati, baik kita muzakarah sikit, ya. Bila orang ni mati, wajib dikapankan 7 leh tu ke, ataupun wajibnya menutup bagi jenazah. Jom lah aku tanya. Dapat RM1. Pakai minyak wangi itu wajib ke? Kelapa barus tu wajib ke? Tak wajib. Wajibnya apa? Menutup bagi si mayit. Bukan wajib 7 leh kain 7 meter. Maksud tak kira lah. Lepas tu tutup jenazah ni sunat kain putih. Sunat kain putih. Yeah? Nak tutup dengan bendera Malaysia boleh? Nak pakai baju hujan boleh? Tak masalah. Yeah? Pakai minyak wangi sunat ya. Yeah? Pakai serban sunat ya. Pakai serban jenazah tak dapat pahala. Sunat tak pahala. Bila dah meninggal anak Adam, terputus segala amalan. Putih dah. Nak pakai serban sekarang ni. Tuan-tuan. Ya? Ha, kalau masa hidup pakai topi keledar, dah mati sumbat topi keledar. Ya? Ha, buat apa dah mati pakai serban? Buat apa? Tuan-tuan. Ya? Masa hidup ni pakai serban lah. Tuan-tuan. Lepas tu bila kita nak mati, orang nak mati, dia tengok atas. Sebab bila orang nak mati, mata ni dia buta pandangan dunia. Dia nampak akhirat. Pahala serban, pahala sunat sunat, pahala menuntut ilmu, pahala sedekah, buat baik dengan mak bapak. Ya, isteri buat baik dengan suami, itulah. Berbaik dengan jiran, tuan-tuan. Ya. Gitu dalam 1,000 yang mati dalam beriman, 1,000 seorang. Seorang eh, tuan-tuan, ya. Kalau buka dalam hadis yang mula-mula dihumbar dalam api neraka Allah siapa? Siapa tuan-tuan? YB ya? Siapa? JKK kampung? Bukan. Siapa? Orang minum arak? Bukan. Ahli zina? Bukan. Yang mula-mula dihumban dalam api neraka Allah, ulama. Dalam hadis sebut, yang mula-mula, ini hadis sahih. Eh? Hadis sahih. Yang mula-mula dihumban dalam api neraka Allah, iaitu ulama. Apabila ulama-ulama ni, dia ceramah, dia mengajar tak ikhlas. Sebab itu, ulama, ustaz menetapkan pembayaran ni, dia bahaya. Bila tetap pembayaran, dia tak ikhlas eh. Tuan-tuan. Ulama akan dihumban dahulu dalam api neraka Allah. Kedua, orang mati syahid. Sebab dia mati syahid bukan kerana Allah, kerana kawan-kawan, kerana negara, kerana kebanggaan, kerana nak pingat. Ya, orang mati syahid. Tuan-tuan. Yang ketiga, yang dihumban dalam api neraka Allah, para dermawan. Itu bahaya. Orang sedekah, bagi-bagi berkah, bagi baju, bagi duit kat sekolah mana-mana, selfie, masuk kat grup. Alhamdulillah, anak sedekah dah. Dapat tolong sekolah Darul Atiq ni. Alhamdulillah. Allah bagi hidayah ke anak. Tak payah. Tuan-tuan. Eh? Buat masuk neraka je buat apa. Tuan-tuan. Sebab orang riak ni tak masuk syurga. Orang riak. Tuan-tuan. Eh? Lepas tu yang kena banyak zikir. Banyak selawat. Banyak baca Quran. Dia membuang sifat-sifat mazmumah. Mazmumah ni apa? Cakap Arab. Sifat-sifat yang tercela. Sifat yang terpuji. Sifat mahmudah. Yeah? Ha, sifat yang terpuji. Sikit lagi tuan-tuan, belum sejam ni. Eh. Sambung. Yeah. Balik rumah pun bini wuzu. Yeah. Kena belajar buat wuzu, buat haid. Lepas tu buat haid ni, banyak orang perempuan dihumban dalam api neraka Allah sebab buat haid. Contoh, dia habis uzur pada ketika waktu maghrib belum habis. Jadi, kebanyakan wanita ni waktu asar dia tak qada, dia tak sembahyang ni. Kalau dalam kitab majmuk syarah mazhab, dia kena dijamak, dia kena dihimpunkan dua waktu, zuhur dan asarnya. Ha, tuan-tuan mengaji kitab-kitab tua. Ha. Ramai orang perempuan ni dia tak tahu buat tentang benda ni sebab dia tak nak belajar, ya. Ha.
Suami pula tak tahu, kena-kena tipu dengan bini ya. Ayang, uzur, uzur. Suami nak akan kuat, otak jahanam dah. Ya. Bini pula seorang, habis eh. Ya. Mampu kahwin lebih. Kalau mampu, tak mampu tak payah ha. Ya. Bukan mampu pasal duit, ya. Mampu mendidik. Ha itu lah, ya. Tapi orang lelaki mana-mana lah. Umur 70 pun nak kahwin dua. Tuan-tuan. Jalan tak larat lah. Eh? Ha. Dia ada kemahuan. Eh? Walaupun dia tak kuat. Ya? Tapi dia ada kemahuan. Ha, inilah fitrah manusia. Tuan-tuan. Eh? Macam orang perempuan lah. Itu lah. Jadi, kalau tuan-tuan tak percaya. Tuan-tuan tulis kain rentang kat luar. Malam ni ada kuliah agama. Bagi orang perempuan. Siapa belajar. Dapat cincin seorang satu. Penuh belajar. Tentu lah. Ya? Sebab dia kena umpan dengan dunia. Tentu lah. Ya? Ha. Ini tengok orang penduduk sini, orang umpan. Dua orang je. Ha. Takkan dalam yang lain pondan. Tentu lah. Ha. Mana pergi? Malu pun tentu lah. Ya? Malu. Ya? Ha. Itu campur bini aku seorang. Ha. Tiga orang lah. Ya? Ha. Malu. Ha. Itu yang dalam hadis sebut. Mereka ni sombong dengan Allah. Mereka padahal dia duduk atas bumi Allah. Dia makannya, makanan adalah nikmat Allah. Udara-udara Allah. Rumah dia duduk, rumah Allah. Air dia minum untuk Allah punya air. Ya, tapi mereka sombong dengan Allah. Tuan-tuan. Ya. Tak masalah pun. Bukan susah pun nak belajar pun. Cari dunia boleh 8 jam sehari. Apa salah belajar? Tuan-tuan. Ya. Dan dahaga dan bersabda ia. Ha. Sayyidul a'mali, a'malil ju'. Penghulu segala pekerjaan itu adalah lapar. Lapar. Eh? Ha, lapar tuan. Betul kalau orang banyak makan, dia payah nak ibadat, payah. Ya. Yeah? Ha. Payah nak ibadat. Itu yang bila semayang turun, turun sebab perut besar. Tuan. Tahi banyak. Ya. Yeah? Ha, dia banyak. Tu orang tasawuf ni mereka banyak mujahadah. Ha, banyak mujahadah. Itu yang mereka masuk solok ya. Ha, banyak mujahadah. Tuan-tuan, tahu solok? Asing ah, ya. Ha, uzlah. Ha. Itu yang Rasulullah dia makan tiga jari. Tiga jari sekali suap 40 kali kunyah. Ha. Kita makan dengan bini, kalau bau kunyah kali kelima, lauk habis lah. Ya? Kita ni ikut Nabi. Tapi kena ikut lah mana yang kita mampu lah. Sama lah Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar dia tak nikah. Syekh Ibn Hajar tak nikah. Ya? Tak nikah. Itu ulama kata, kita punya derjat iman bukan macam Syekh Ibn Hajar. Syekh Ibn Hajar tak silap. Dia belajar 40 tahun. 40 tahun dia belajar. Ilmu dia belajar untuk guru tu dia tak dapat. Tak dapat. Dia pada satu hari dia masuk dalam gua, dia bertafakur kepada Allah, dia nampak air jatuh tek 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 sampai batu tu berlubang. Bila batu tu berlubang, maka Syekh Ibn Hajar ni ya, tu yang dia tafakur, dia terfikir, batu pun lekuk, macam mana hati aku tak lekuk? Ha, tuan-tuan, ya. Lepas tu doa ni hang putuasa, doa ajalah. Ya. Ha. Doa ni angkat tangan harus. Doa ni bukan wajib angkat tangan. Ya. Ha, bukan sunat angkat tangan. Ya. Tapi bila dia berdoa, dia angkat tangan, dia beradab dengan Allah. Ha, ni doa. Dia angkat tangan ni dia beradab. Ya. Dia bila terlintas, tu doa. Terlintas. Ya. Paling musajab doa. Pada muazzin malam azan. Pada iqamat. Masa dalam solat. Selain minta, ya Allah, aku ni banyak hutang, ya Allah, tolonglah selesaikan hutang aku. Eh? Ya Allah, bini aku garang sangat dengan aku, bagilah dia jangan garang. Ya Allah, kalau orang perempuan pula, ya Allah, suami aku ni kedekut, jangan, ya Allah. Kalau beli air zuba, air suku, boleh pula. Eh?
Ha, dengarkan dengan kami, dengan anak ni kedekut. Ya Allah, minta Allah semayang. Ya. Lepas tu dengar ayam berkokok. Ha, lepas tu bila duduk kampung ada ayam berkokok. Duduk pekan ni mana ada ayam, anjing dia. Ya. Anjing berkokok. Dah sejam apa dah, tuan-tuan? Berapa? Baru 40 minit, tuan-tuan. Ya. Sabuk. Aku balik Terengganu ni, tuan-tuan. Ya. Terengganu. Lusa nak pergi Penang tak? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisbul ibadah wa qillatu ta'am hiya al-ibadah. Apa tu? Al-fikru nisbul ibadah wa qillatu ta'am hiya al-ibadah. Nampak? Ya, artinya berfikir itu setengah ibadah, fikir. Ha, fikir. Ya Allah, umur aku ni dah 60 dah, malas juga sembahyang sunat, ibadah. Ya. Ha, ya Allah, bini aku ni, ya Allah, kenapa keras ni hatinya? Ya Allah, suruh tutup aurat pun tak nak juga, ibadah dapat pahala. Ya. Ha, lepas tu kalau suami yang soleh, suami yang baik, kalau isteri ni tak dengar cakap ke apa ke, melawan ke apa, tak sembahyang, jangan ceraikan dia. Ya, doakanlah minta dengan Allah sebab hidayah tu milik Allah. Sama juga bila nikah bini kedua ke ketiga ke, jangan bini pertama diceraikan, tak boleh. Ya. Kadang setengah orang macam tu. Bila nikah, bini pertama dibiarkan, anak dibiarkan. Tu baru ni semalam ada orang jumpa aku. Dia baru nikah bini kedua orang Vietnam. Eh, tu orang Vietnam tu. Oh. Yang cerita rainbow, ya. Orang Vietnam. Bini pertama dibiarkan, anak dibiarkan. Nangis-nangis mak. Ha, ni kadang masalah. Ya. Ha. Jangan biar kan. Mentang-mentang dapat kereta baru Myvi, oh tinggal kereta kancil. Tak boleh ha. Ya. Ha. Kancil tu yang banyak berjasa, tuan-tuan, ya. Ha. Ni kadang masalah tang tu, tuan-tuan. Tapi kalau nak nikah bini dua, bini tiga, tak wajib minta izin dengan isteri, tak wajib. Ya, harus bagi tahu. Ha. Kalau minta izin dengan bini, sampai kiamat dia tak bagi. Ya, suruh sain surat nikah sampai kiamat tak mau sain tu belakang dulu. Ya. Surat tanah dia sain ah. Ha? Betul dia. Ha tu. Dia cemburu ni, sebenarnya cemburu ni milik orang lelaki. Dah diambil oleh orang perempuan. Ha, sebenarnya milik orang lelaki. Sebab itu bila suami dia tidak cemburu kepada isterinya, isteri keluar rumah tanpa izin suami, isteri keluar rumah bercantik-cantik, bergincu, bermakeup-makeup, pakai baju sampai menampak tubuh auratnya, ya, isteri keluar rumah macam tu lah, ya, pakai barang kemas yang melampau-lampau, suami biar je, ini ya, suami yang dia tak cemburu, ini adayus layak dakhulul jannah, suami yang dayus tak cium bau syurga, kalau tak cium masuk lagi hidak lah. Lepas tu kalau bini tuan-tuan keluar rumah pakai gincu, tuan-tuan kena tanya, ayang, ayang pergi gincu keluar rumah buat apa? Dalam rumah tak pergi gincu pun. Apa hal? Berani? Ah, mampu hal tak? Apa? Mana tahu? Dikatok je suami yang main. Tuan-tuan. Pelabah bini sekarang main gym. Tuan-tuan. Ah, suami ada sikit gaut. Main tuan-tuan. Ah. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Orang perempuan kalau keluar rumah, kemain lawa-lawa. Ya? Kalau pergi pejabat, kemain lawa-lawa. Kadang pakai wangi-wangi. Satu lip tu bau dia je. Kalau kat rumah bawa belacan, tuan-tuan eh. Ha. Ini kita masuk kadang selekeh kat rumah. Ini masalah. Tu isteri tu dia sunat bercantik-cantik untuk isteri. Jatuh wajib bila suami suruh, itu wajib. Ya. Ha. Sikit lagi tuan-tuan. Belum sejam tuan-tuan. Ha, belum lagi. Ya. Ha. Sabar-sabar tuan-tuan eh. Besar kepala ni. Ya, ha. Dia tak nampak bila kita dah jadi jenazah tu baru nampak. Ya. Ni betul. Tuan-tuan kalau sini ada bin jenazah, ada haji ada. Oh, nampak. Kedekut tu orang sini bin jenazah pun tak ada. Benar. Ha, dia sebenarnya satu kuriah ada kena bin jenazah. Ha, kita tak boleh hadap kuriah lain, tuan-tuan. Ya, kalau di Pulau Pinang ada satu tempat tu bin jenazahnya Belfire. Oh, so tu ada orang cakap aku, tengok dah mati pun dapat merasa naik Belfire, tuan-tuan. Eh? Ha.
Sebab tu dalam Korea tu, dalam Korea, satu Korea, ya. Sebab tu dalam satu Korea, tak boleh didirikan sembahyang Jumaat satu tempat, satu Korea, dua solat Jumaat lah. Ha, dia tak boleh, ya. Satu Korea, satu je. Satu kaedah lah. Sama juga dalam satu Korea. Kena ada ulama tauhid, kena ada ulama fikih, kena ada ulama tasawuf, kena ada doktor. Semua kena ada. Bila tak ada dalam satu kuliah tu, berdosa lah. Entah, ya? Kena ada, semua kena ada, kena mahir. Entah, ya? Dan kitab Furu' Ilmu Sa'il ada. Daripada Syedaw Al-Fatani. Kisah dalam tu, ya? Sikit lagi, ya? Dia ibadah ni, tuan-tuan, dia betul umat Nabi-Nabi terdahulu dengan umat Rasulullah dia berbeza. Dia tak sama. Semua kita ni, semua ada perkiraan. Ya? Kalau umat terdahulu, dia buat satu, dapat satu. Umat Nabi Muhammad ni lain. Kalau tuan-tuan buka dalam bab solat, ya? Al-Babus Solah, iaitu apabila mereka sembahyang berdiri, mereka membaca kalam Allah, satu huruf, 100 pahala. Kalau dia sembahyang duduk, satu huruf, 50 pahala. 100 pahala tu, satu huruf, 1000 kebajikan. Ha, itu orang-orang dulu dia suka sembahyang. Contoh orang dulu, suka sembahyang orang dulu. Ya? Orang sekarang tak ada. Masuk dalam surau, suka main telefon je. Ya? Sama juga, kadang kat kedai tu kot. Kadang sama-sama kawan. Ya? Main handphone je. Orang dekat tu ada, tak ada nembang orang dekat. Nembang orang jauh. Ya? Aku kalau kat rumah bini aku main handphone, aku rampas, simpan. Abang balik ni jangan main handphone. Ya? Senyum dengan abang. Peluk abang. Ha? Berani. Ni buat lah. Ya? Kalau aku main handphone pula, dia rampas handphone aku. Ya? Itu best. Tuan -tuan. Ya? Dia merajuk, aku kejar tu. Ya? Aku merajuk, dia tak kejar pun. Ya? Macam mana? Kena banyak sabar. Faham? Ya? Kena banyak sabar. Suami ni ketua rumah tangga, dia kena banyak main peranan. Banyak sabar, banyak semayang, banyak baca Quran, banyak zikir. Lepas tu dalam peringkat permulaan, tasbih ni, ini peringkat permulaan. Lepas dalam jubah kena sentiasa ada tasbih. Bila ada tasbih, bila dah seluk ada tasbih, dia boleh zikir. Nanti bila peringkat dah naik peringkat hawas, dia tak perlu dah tasbih dah. Ni mulut ni hati ni Allah je. Allah, 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 Allah. Tu dia tak fikir di dunia lah. Fikir Allah lah. Contoh lah. Ya? Minta pakai duit lah. Ya? Minta ada ceramah pakai duit. Dah 3 bulan tak datang. Kali 3 bulan kali 3. 900 ya? Contoh lah. Ya? Aku kan gaji bulanan sini kan? 300 ya? 900 ya? Contoh lah. Ya? Batuk lah. Sikit lagi. Sikit je lagi. Lepas tu berhenti lah. Selalu ada orang nyandok-nyandok ni, tak ada pun kena. Ya, pencin lah. Pencin tentang surah. Oh, berjalan lah cuti sekolah ni. Ya? Ingat pencin tentang surah. Bukan apa, tak ada, tak seronok. Eh? Oh, yelah. Ya? Allah bagi kifarah tu. Ya? Ampun dosa. Lepas tu kalau kita dapat sakit, ya? Untung. Siapa dapat sakit, untung. Dapat sakit tu, Allah nak ampun dosa kita. Kita dosa banyak masa muda-muda tu. Entah, ya? Allah ampun dosa tu. Bagi dalam hadis kudus disebut, apabila orang tu sebelum dia nak mati dia sakit, pada ketika dia nak mati nanti, sakaratul maut, Allah dia ingat dengan sakit dia. Tu untung dapat sakit. Tuan-tuan dapat kerja manis, untung. Dapat darah tinggi, untung. Dapat sakit kaut, untung. Ya? Tapi doa minta sakit, tak boleh, haram. Tak boleh. Ya Allah, bagi kerja manis. Bini garang sangat. Bagi kerja manis. Tak boleh. Haram. Ya? Sikit lagi. Ya? Dan berfikir itu setengah ibadah. Dan sedikit makan itu ia satu ibadah. Tu orang dulu sikit makan. Tuan-tuan, orang dulu makan sikit. Ya? Kita banyak makan. Lepas itu kalau belajar buat suami isteri, suami wajib bagi makan satu hari berapa kali? Apa balik? Berapa kali? Hah?
Oi, banyak orang 4 kali. Ha, tu yang bini kita gemuk. Oh. Satu hari wajib bagi makan 2 kali saja. Ha, bukan 4 kali. Oh, melampau lah. Sama juga baju. Baju wajib suami beli baju spender, tudung, telekung semua. 1 tahun wajib 2 kali. 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Ha, banyak no 4 kali. Oh. Ya. Ha? Ha? Pangkat lain? 2 kali makanan yang lain. Oh. Ya. Lepas tu selebihnya dia harus. Ha, harus. Ya. Itu yang seorang wali Allah, iaitu Hasan Al-Basri ke Abu Yazid Al-Bustami. Itu yang dia jalan-jalan-jalan-jalan. Jumpa anjing, dia angkat kain. Atas kehendak Allah, anjing ni bercakap. Apa kata anjing? Wahai Abu Yazid Al-Bustami, kenapa kau angkat kain? Mentah-mentah aku anjing, ya, aku ni hina sangat. Menangis Abu Yazid Al-Bustami. Kata anjing tu, kalau aku kering, engkau basah, baru najis. Kalau engkau kering, aku basah, baru najis. Sekarang aku kering, kau kering. Kenapa kau angkat kain? Hina ke aku? Nampak? Itu yang kata Abu Yazid Al-Bustami, wahai anjing, engkau duduk dengan aku. Aku jaga engkau. Duduk. Ya? Ha, itu yang kata anjing, aku tak mau duduk dengan manusia. Manusia ni hidupnya makan, 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 dunia. Itu je hidup dia. Dia bukan nak fikir ke Allah. Nampak anjing tu? Ha. Dia kata anjing, dia manusia ni belum tahu lagi dia hidup besok lagi. Ha, dah berjanji dengan bini dah besok nak makan apa? Nampak? Ha. Ha, tuan-tuan pernah nampak ada anjing simpan di sana mak? Mana ada? Ya. Tak ada, tuan-tuan. Ya? Ha. Ha, ni anjing, tuan-tuan. Ya? Ha. Nak bela anjing boleh? Tak masalah, bela anjing boleh. Tak masalah, boleh. Kau untuk kebun, untuk berburu, untuk bela kat jaga rumah boleh. Tapi dekat luar. Tapi di antara malaikat rahmat, dia tak masuk dalam kawasan tu bila kawasan tu ada anjing. Ha, ni hukum fikih dia luas, tuan-tuan. Sebab itu kalau masuk dalam gereja, masuk dalam dalam tempat ibadah orang kafir, dia 4 mazhab, Imam Asy-Syafi'i hukumnya haram. Tapi walaupun asal hukumnya haram, dia akan jatuh harus, akan jatuh sunat, akan jatuh wajib. Jatuh wajib tak mana? Bila nak menyelamatkan orang, ada sakit dalam tu, orang nak kena pukul dalam tu, dan nak jatuh wajib, bila tempat lain nak solat tak boleh, banjir ke apa ke peti, dalam tu kita nak semayang, maka jatuh wajib ya, sebab nak solat. Ya? Ha. Hanafi Hanbali Hanafi, Hanafi Hanafi Hanbali Maliki, harus. Tapi akan jatuh haram juga. Tengok kaedah. Apa itu hukum fiqh ni dia banyak cabang dia. Ya, banyak cabang hukum fiqh. Tuan-tuan. Dah sejam benda kan? Ha, 7 minit ni. Tuan-tuan, aku rasa macam lama benar malam ni. Ya? Raja-raja dah kebes lagi lah. Ya? Kebes lagi tu. Ya? Tu tanda aku ngajar lama malam ni. Krem, sambil krem. Pahala tu semua. Wah, Senang ya. Siapa nak menghindari sakit gout, nak menghindari penyakit-penyakit dalaman, tuan-tuan beli habatus sauda, yang kapsul tu yang di minyak tu, tuan-tuan minum dengan air sejuk, bukan sejuk, air suam, ambil madu lebah, minum dengan madu lebah. Baik penyakit. Aku dulu cemeh-cemeh tak kena gout. Dalam hadis sebut apa kata Rasulullah, habatus sauda adalah ibu segala. Maksudnya dia ada ubat segala penyakit. Ha, entah ya. Betul minum madu lebah. Tapi minum madu lebah jangan pakai sudu. Minum madu lebah ni minum kena taruh dalam bekas. Dalam mangkuk atau dalam cawan. Dalam hadis sebut, ya. Hadis sahih. Tuan-tuan, ya. Ada daripada Abu Hurairah ke daripada Anas bin Malik. Minum 6 kali teguk. Itu yang sahabat Nabi lupa nama dia, dia tukang bawa madu lebah, dia pikul dekat belakang, pikul. Bila berlaku peperangan, Islam kafir, kerja dia buat madu je. Bila berlaku tentera Islam kena pakuk, ya, mereka cedera, tuang madu lebah, ikat dengan kain. Tuan-tuan, ikat dengan kain, ya. Ha, balik pada medan peperangan, dah baik dah luka. Tuan-tuan, ya. Ha. Aku dah buat madu. Boleh ambil orang tu, ya, tapi dah ambil bayarlah. Ha, ambil belah kejor ni, wah, ya. Ha. Tengok aku sihat, aku minum madu. Ya, ha, tengok, minum madu. Bermadu semua cukup tuan-tuan.
Sihat, ya. Tu tadi ada orang hantar rumah tanya, "Ustaz. Orang pangkat besar orang kat rumah. Saya nak nikah lagi ni, boleh tak, Ustaz?" Nikah tak boleh. Nak tanya minta izin dengan bini. Tak payah. Minta bini ke apa? Minta dengan bini sampai kiamat tak bagi. Ya? Nikahnya. Nikah. Apa benda baik, bukan benda tak elok, aku kata. Baiklah, Ustaz. Tapi aku beritahu dia apa? Satu je, ingat, Haji. Bila Haji nikah nanti, dapat bini seorang lagi, ujian ni makin kuat. Bila dapat isteri yang pertama, kita nikah, kita akan diuji oleh Allah. Dan dosa pun akan bertambah dosa bila isteri itu buat dosa. Kalau kita biarkan. Bila nikah kali kedua, nikah bini dua pula, ujian dia bertambah lagi berat. Dan dosa pula bertambah lagi berat. Tuan-tuan. Tapi seadil-adil orang berpoligami, nanti jalan dekat negara akhirat macam ketam, sengit. Jadi orang tahu, oh nikah dua. Apa orang tahu? Dekat dunia bolehlah nyorok kat orang. Ya? Nyorok sana, nyorok sini, orang tak tahu bini berapa. Dekat negara akhirat orang tahu. AJK suruh tu dua bini apa? Yang pakai BMW tu? Tak boleh elok lah dekat negara akhirat. Tuan-tuan, tahu. Ya? Kat dunia boleh nyorok-nyorok lah. Kat negara akhirat tak boleh. Dengan Allah panggil, "Ya Abdi, Ya Abdi, wahai hamba ku." Ya? Cukuplah sampai sini, tuan-tuan. Ya? Sejam, tuan-tuan. 3 minit. Cukuplah. Ya? Sampai sini. Jadi, baiklah, tuan-tuan. Ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Minta maaf lah, 3 bulan aku tak datang tu. Bukan aku mengajuk, aku tak mengajuk pun. Aku sikit tak mengajuk, tuan-tuan. Ya? Orang ada ke tak ada, aku tu tak datang mengajuk. Kalau aku tak datang tu, sebab ada ceramah jemputan. Ya? Ceramah jemputan. Sebenarnya malam ni pun ada jemputan lagi ni. Di Perak. Ya? Mana sempat satu maghrib sampai kat Perak tu sini tu. Tuan-tuan, aku bukannya Iron Man. Ini aku dah, tuan-tuan, kasut kijang ni. Kalau siapa dah habis, siapa dah habis, tuan-tuan ambil lagi. Aku dah yang aku bawa tu. Ada seorang sahabat di Damansara. Dia kena penyakit batu karang. Batu karang, dia kena batu karang. Ya, doktor kata kena operasi. Alhamdulillah, atas kehendak Allah, dia campur dengan air suam. Ada air zam-zam, air zam-zam lagi bagus. Dia buka ni, masuk 2 titik, dia minum. Tak boleh air zam-zam, kalau rasa minyak, tuan-tuan campur air kopi atau teh, minum. Alhamdulillah, dengan berkat selawat syifa, batu karang keluar, tuan-tuan. Ya? Dan siapa ni, minyak daun bidara ni, siapa tak pernah ambil, kena ambil minyak daun bidara ni. Dia dicampur dengan batu sauda, dengan minyak zaitun. Elok untuk orang perempuan, untuk selusuh bersalin, untuk bawasir, untuk sakit dalaman, sakit jantung, paru-paru berair ke apa. Minum yang boleh minum. Ya, kalau ada kena sihir, kena santau, boleh buat minum. Satu titik campur lain, minum. Dah spray dalam rumah. Ya? Dan ni, ubat mata ruqyah. Siapa dah pernah ambil, dah habis ambil lagi. Ubat mata ruqyah ni, boleh untuk telinga berdarah, telinga menanah. Ya? Pernafasan untuk hidung, resedung, titik je. Tuan-tuan, untuk pernafasan. Ya? Untuk lidah, supaya lancar baca Quran. Ya? Untuk lidah ni, supaya tak gagap. Dengan bini selalu gagap. Cakap gagap. Cakap gagap bini. Titik tak gagap lah dengan bini. Ada kat luar, ambil lah seorang satu. Tapi dah ambil bayar lah. Boleh hutang kawan-kawan bayar dengan aku. Ya, dengan aku tak ada hutang, tuan-tuan. Ya. Bila sebelum tutup, minta maaf banyak. Seandainya terkasar bahasa, ada silap tentang Al-Quran ke, silap hukum dan hakam, minta maaf banyak, maklumlah. Ya, aku ni banyak dosa, aku ni bodoh, ya, tak tahu apa, tapi tuan-tuan dah suruh minta mengajar, aku mengajar. Insya-Allah ada rezeki panjang umur, kita jumpa lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya. وبك نموت عليك المسير برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.